Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai taksiran. Jika diketahui 54% dari Rp10.000, kita akan taksirkan nilai-nilainya. Di sini ada 54% dari Rp10.000. Berarti kan ada satuan 4. Kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Jika satuannya kurang dari 5, maka satuannya tetap atau tidak berubah. Sehingga kita peroleh 50% kalikan dengan Rp10.000 sama dengan 50 per 100. Kita kalikan dengan 10.000. Ada 0 yang bisa kita coret, sehingga 0-nya tinggal 3, sama dengan 50 kita kali dengan 100, sama dengan Rp5.000. Nah, ini adalah cara untuk menaksirkan nilai-nilainya. Sebelumnya kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat, setelah itu kita kalikan dengan Rp10.000. Demikian, semoga dapat bermanfaat.